Dan kan ini ya, pusing ya. Ayo di kelas Mas Adis, akan lagi. Untuk teman-teman, jangan pernah meniru apa yang saya lakukan, karena ini sangat berbahaya. Jadi apa yang Anda lihat tidak seperti apa yang Anda pikirkan. Nah, ini adalah satu-satunya orang terbodoh di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di Sapanda, satu sahabat di Sapanda Channel dan sahabat-sahabat TikTokers. Apa kata mulai ngomongin TikTokers ya. Terima kasih atas dukungannya. Hari ini saya mau menyikat gigi buaya karena sudah lama, satu bulan giginya tidak saya sikat. Jadi agak kotor ya. Nah, supaya giginya bersih, sehat. Supaya makan dagingnya lahap-lahap ya, walaupun tidak dikunyah sebenarnya. Hari ini saya mau ikat gigi buaya. Oke, ikuti perjalanan saya. Nah, ini teman-teman buayanya. Nah, mau saya ikat giginya. Saya ikat giginya di sini. Kopi ini, makanannya. Nah, ini ikatnya. Nah, ada matnya saya tutup. Nah, ikat giginya ya. Saya cuma ada di sini dulu ya. Nah, ini bersih teman-teman ya, udah putih giginya ya. Ini untuk makan daging ya. Ini teman-teman jangan pernah meniru apa yang saya lakukan, karena ini sangat berbahaya. Jadi apa yang Anda lihat tidak seperti apa yang Anda pikirkan. Nah, ini adalah satu-satunya orang terbodoh di dunia. Dan hanya satu orang yang menyikat gigi buaya di dunia, saya aja. Ini giginya hitam, Pak. Nah, setelah saya anu mau saya kasih makan teman-teman. Mau saya kasih makan satu aja ya. Nah, ini mau saya kasih makan ya. Saya akan memasukkan kepala dalam mulut buaya, tapi kepala ayam ya. Nah, ini aja, tunggu ya. Saya juga mau mencoba nyikat gigi yang di sana. Nah, mencoba nyikatnya lagi. Tapi yang di sana apakah bisa disikat giginya? Sudah dua-duanya kita lihat gigi ya. Nah, ya. Nah, teman-teman ya, sangat berbahaya. Teman-teman jangan pernah teman-teman lakukan dan sangat berbahaya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.